Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon keterangannya sehubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Oh, Anda enggak cantumkan hadisnya. Anda hanya cantumkan keterangan aja nih. Hari 1 bulan Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Hari 2 bulan Zulhijjah adalah hari di mana Allah SWT mengabulkan doa Nabi Yunus SAW dengan mengeluarkan dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu seolah-olah telah beribadah selama 1 tahun penuh tanpa berbuat maksiat sekejap pun. Hari ketiga, hari keempat, demikian seterusnya." Saya tidak pernah mendapati ini. Ya, yang hadis dari riwayat Ibnu Abbas itu radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dari Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari yang kemarin saya bacakan, nomor hadis 583. Kalimatnya sederhana, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashra. Ya, tidak ada satu pun perputaran hari yang ditemukan dari hari-hari kita beraktivitas saat amal soleh naik derajatnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian redaksi hadis selanjutnya bagaimana? Ya, kalau ya mereka para sahabat mengklarifikasi kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah enggak mampu menandingi amalan ini yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah secara umum tak mampu menandingi amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai, kecuali seorang satu-satunya yang tak mampu disaingi oleh amalan apapun yang ada, yaitu seorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya sampai dia wafat. Nah, ini yang paling kemudian tingkat paling utama dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mendapati tuntutannya untuk itu. Nah, ini luas, bukan hanya di medan perang ketika ada tuntutan misalnya, tapi juga di medan juang dengan pengetahuan. Ada ya dai yang dia sampai ke pelosok, masya Allah, kalau bisa tuh ada sistem ya. Saya dulu tuh waktu kecil masih ingat sekali, suka dibawa juga ya oleh paman, ada wa gitu ya, buat tuh kakaknya ibu ya, jadi suka ditunjukkan ada dai-dai dari pelosok-pelosok yang soan gitu kan ke rumah, ditunjukkan nih dari mana, ini yang dari di Papua, ini yang dari Kalimantan, ini dari apa, dan masya Allah tulus ikhlasnya luar biasa. Dan itu biasanya juga di ormas-ormas ya, mudah-mudahan sampai sekarang masih berlanjut itu ya, ada yang support mereka, jadi diutus ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman dan berdakwah di sana ya, dan mengabdikan hidupnya di sana. Ya, ada yang bekalnya cuma garam aja kan, ada yang disuruh berangkat tuh, tapi juga kemudian dapat pertolongan, dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disupport per bulan dengan batas tertentu gitu kan. Nah, tapi mereka berjuang dan sampai selesai perjuangan mereka sampai wafat. Nah, itu yang sulit ditandingi itu. Ya. Nah, makanya kita doakan ya guru-guru kita tuh diikhlaskan oleh Allah, perjuangannya benar, karena sekali aja ada penyakit tuh kayak ria, kayak macam-macam, nah itu jadi berkurang nilainya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan ini, saya tidak menemukan, dan biasanya begini, ini wallahu alam ya, biasanya kalau rincian sudah spesifik pada hal yang kadang-kadang dilihat tidak logis secara syar'i, bukan secara akli. Kalau akli, akal ya terbatas nangkepnya, tapi kalau syariat kan punya ketentuan-ketentuan, punya petunjuk. Kalau nggak logis secara syar'i, secara turunan syariat, biasanya banyak kemungkinan hadisnya palsu ya. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini dimunculkan motivasinya sebetulnya baik, cuman caranya salah. Kenapa? Ada banyak orang yang sering mengabaikan amalan-amalan sunnah dengan pahala-pahala yang luas, pahala utama, sehingga nggak sering dia maksimalkan. Akhirnya sebagian orang itu membuat hadis-hadis palsu motivasinya supaya orang ini mengerjakan amalan sunnah tadi. Dan ini sering muncul. Misalnya nanti ada hadis-hadis keutamaan ibadah di bulan Rajab, banyak yang sahih banyak. Dan ini juga saya pernah temukan, video saya dipotong dulu ya, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang motong video, kadang dibenturkan dengan ustaz-ustaz lain ya, itu udah itu kita berdoa saja semoga diberikan taufik, petunjuk. Tapi teman-teman gak usah buang-buang waktu lihat yang seperti itu ya, tinggalkan aja. Nah, di bulan Rajab itu ada amalan Rajab, Syaban, hadisnya banyak yang sahih dan amalannya tinggi. Nah, cuma orang gak banyak sadar, akhirnya banyak juga yang nyusun hadis-hadis palsu, dibikin hadis palsu, dirinci itu
Kalau puasa sehari bulan Rajab pahala sekian, malam sholat pertama dibukakan ini sampai dengan hari kesekian. Nah itu banyak hadis yang palsu, padahal yang sahih pun ada. Artinya tanpa berpijak pada yang palsu pun, ya kita bisa menggunakan yang sahih. Sama persis seperti kasus yang ini, awal bulan Dzulhijjah, dirinci itu. Bahkan tadi hari kedua ini untuk Nabi Yunus itu kan, yang puasa sehari itu aja dibebaskan semua maksiat setahun yang lalu, semua dosa semua maksiatnya diampuni keseluruhannya dengan puasa itu aja. Ya bisa kebayang enggak? Ya udah, tunggu aja puasa ini sehari, kerjakan sehari selesai, enggak usah puasa lagi. Oh, maksiat yang lalu udah selesai tuntas. Ya. Nah, enggak begitu caranya. Ya kalau ini sudah ada hari kedua, kenapa muncul hari ke-9 kalimat Nabi yang di hadis sahih? Puasa Arafah mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga dari setahun yang akan datang. Ini menunjukkan kalau rincian-rincian begini yang tidak masuk nalar syar'i, ini biasanya hadisnya hadis bermasalah. Patut diduga hadisnya palsu. Ya, sebab yang dia tunjukkan tadi Bukhari Muslim. Saya sangat yakin enggak ada di Bukhari Muslim. Ada kitab bagus sekali kecil. Risalah Kutayyib ya. Ini kitab kecil ini karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi judul kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Mercusuar, petunjuk cahaya perang untuk membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif. Jadi kita baru dengar aja, dengar, oh ini kita bisa menduga ini sahih, ini dhaif. Ini palsu nih. Ya. Nanti ada ciri-cirinya, kualifikasinya. Ini kita belajar di ilmu hadis dulu. Jadi kalau mendengar yang kayak gini nih, kayak sesuatu yang dirinci pahalanya, tapi kayak nggak masuk akal secara syariat. Ya, cukup kerjakan ini, maka dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Semua dosa diampuni. Dan itu bisa mengalahkan amalan wajib yang utama, seperti Ramadan, kan? Kayak gini, puasa hari kedua. Sekarang nih, hari kedua. Itu bisa menggugurkan semua maksiat, semua dosa yang pernah dikerjakan hari-hari sebelumnya. Sampai dia puasa di hari itu. Ini luar biasa. Kalau demikian, apa faedah yang puasa Arafah? Nah, jadi menurut saya tetap kita berpuasa, tetap kita beramal, tapi jangan bersandar kepada apa yang tadi disampaikan. Yang seperti itu penting untuk diketahui, sehingga nanti ada beberapa ulama menulis spesifik tentang kitab hadis-hadis palsu untuk memberikan informasi kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Boleh jadi karena keterbatasan saya untuk mengetahui hal-hal tadi, bisa Anda juga compare dengan ustaz-ustaz lain, ulama-ulama lain, sehingga bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kalau saya sederhana, ambil yang referensi paling kuatnya, isi di situ dengan amalan-amalan. Ya, ya hari kedua ini jangan tunggu hari 9 karena belum tentu kita wafat. Bertobat di hari kedua, minta ampunan Allah, perbanyak amalan dan sebagainya. Tentu keutamaan-keutamaan diberikan dan dengan itu tidak menggantungkan kepada keterangan yang bermasalah. Thank you.